Pemirsa, dua kelompok warga terlibat saling serang menggunakan batu dan kayu di Kota Tual, Maluku. Diduga bentrokan akibat ulah seorang pemuda yang mendorong lansia di RSUD Karel Satsui Tubun Langkur. Dua kelompok warga dari kompleks Kiombawa dan Un terlibat bentrokan di jalanan utama Kota Tual. Tanpa alasan yang jelas, kedua kubu saling serang menggunakan batu dari kayu. Diduga, keributan berawal saat seorang pemuda mendorong lansia yang berada di RSUD Karel Satsui Tubun Langgur. Tak terima dengan ulah pemuda tersebut, pihak keluarga mengumpulkan massa untuk menyerang pelaku. Mengetahui informasi tersebut, warga dari kubu lawan bersiap untuk melawan balik hingga terjadi keributan. Petugas kepolisian dan TNI yang terjun ke lokasi segera melakukan pendekatan persuasif dan mengamankan situasi. Meski kondisi sudah kondusif, aparat keamanan tetap disiagakan guna mengantisipasi bentrokan susulan antar kedua kelompok warga yang bertikai. Dari Kota Tual, Maluku, Rahman, iNews melaporkan.